Halo guys, balik lagi sama gue Gibas. Jadi di game kali ini kita nyoba update pertama di Stumble Guys, itu update 0.24 dan katanya ada arena baru. Dan kita langsung dapat arena barunya. Tilefall ya teman-teman. Kayaknya sih ini sama dengan yang lama ya, tapi kayaknya bedanya pemandangannya lebih hijau-hijau teman ya. Lebih hijau-hijau dan kita lihat aja ya, apakah ada jebakan-jebakan, mungkin ada buaya gitu dari bawah gitu langsung kak nyergap kita kalau masuk lubang atau gimana gitu. Lantainya jadi berwarna merah tapi sepertinya tidak teman-teman ya, sebenarnya sama aja teman-teman. Mungkin yang beda agak lebih-lebih hijau-hijau aja nih guys. Ntar guys, gue fokus dulu biar bisa lewat rintangan ini guys. Nah kita tinju nih guys, kita jadiin tumbal nih orang-orang nih guys. Dan ada dua arena baru ya teman-teman. Aduh jatuh. Ada dua arena baru teman-teman, yaitu Tilefall sama Super Slide teman-teman. Nah yang penasaran tuh Super Slide teman-teman, karena itu kayaknya format yang baru ya guys ya arenanya guys. Dan wut pukul-pukul nih ya. Pukul-pukul ini ya. Dasar ya. Untung gue udah belajar ya di streaming gue ya. Pokoknya di streaming gue lebih barbar orang-orangnya ya, nungguin gue di depan guys. Tapi ini karena kita mainnya tidak streaming, jadi tidak banyak yang nargit sama gua, tidak banyak yang ngelok gua. Oke, okay. Next, selanjutnya arenanya apa nih guys ya? Semoga sih dapat. Oh tuh kan ada arena baru tuh guys fotonya. Di kanan kita. Tapi sayang sekali kita dapetnya Space Race ya. Tidak apa-apa. Siapa tahu finalnya nanti kita dapetnya perosotan. Gue nggak tahu itu finalnya cuman untuk arena final atau arenanya di stack 1 sama stack 2 aja guys. Ini kayaknya dia kenal gue deh, dia mau meluk-meluk gue deh. Apa perasaan gue aja ya, kan biasanya gue orangnya GR ya. Oke, kita main aman dulu aja guys. Batu-batu ini kadang menyusahkan nih guys. Meteor-meteornya ini muter-muter ini kadang bikin resah masyarakat sambel guys ini. Tapi gak apa-apa, kita hajar aja guys. Oke, yang penting sih kita bisa lolos aja sih guys. Oke. Sayangnya ini gue belum dapat skin yang barunya guys. Skin barunya itu nungguin lagi. Skin barunya itu tuh skin anak ayam yang di depan itu. Kita lihat nih yang mana nih. Kita lihat nih. Dia ke kanan. Oh berarti di tengah guys. Itu di tengah. Dia nggak bergerak kemana-mana tuh guys. Oh kan. Dia ngapain ke kanan. Jadi guys ada yang baru itu skinnya anak ayam. Terus ada yang rubah, ada yang babi hutan sama dinosaurus teman-teman. Kita tungguin aja guys, kan gue baik nih. Kita baik teman-teman ya, nungguin orang baru kita finish. Di mana tuh si anak ayam? Waduh. Sayang gue belum ngegacha dan belum dapat itu guys masalahnya skin barunya guys. But anyway ya, nanti kita coba lah kalau dapat skin baru nanti kita langsung buat kontennya teman-teman, langsung hajar ya. Pengennya sih gue pengen yang rubah ya. Soalnya yang rubah kayaknya keren sih. Kok nggak yang rubah atau nggak dinosaurus guys, keren banget sih itu. Dapet guys, Super Slide, let's go. Gue nggak ngerti sih, ini gue belum melihat shortcutnya tapi nggak apa-apa lah ya. Arenanya kayak gini guys, oke. Okay. Wah, udah lihai nih. Ini si anak ayam nih. Oke, okay. Gue belum ngerti sama sekali shortcutnya di mana-mana guys, tapi ya sudah lah ya. Dia terbang gitu. Bisa gitu dia. Gitu tuh shortcutnya. Oke. Okay. Lah jatuh dia. Salah nonton video tuh shortcutnya. Kita kemana nih guys ya. Gue gak ngerti nih guys. Masih cupu gue. Ini pertama-tamanya gue mainnya nih guys. Super Slide nih. Pertama banget nih. Kena. Di mana finishnya? Lingkaran itu kah? Oke guys, setelah merasakan arena Super Slide kok entah kenapa gue pengen banget main prosotannya lagi teman-teman ya. Prosotannya kayaknya buat gue ketagihan gitu loh. Kayaknya itu map favorit gue deh semenjak gue main Stumble guys. Dipukul pula ini. Ya map favorit gue ya kenapa? Karena setelah ini ya, setelah honey drop teman-teman ya, karena kayaknya sih ya gue ngikutin dia jatuh karena gampang gitu loh menurut gue ya, dan no effort gitu.
tinggal kita belajar shortcut-shortcutnya aja sih gitu. Soalnya kan kalau misalnya lu udah di posisi depan tuh enak banget. Ya elah, ini siapa sih ini? Usil banget nih orang nih. Aduh. Yalah, finish, kita tunggu di final aja. Ya gitu guys, gue juga merasa ini guys ya, ada pengalaman baru guys ketika main super slide ya. Kalau di sebenarnya di Fall Guys ada sih yang arena yang kayak gitu, dan lebih susah ya. Lebih susah dalam artian kita harus ngumpulin skor ya sampai 5 kalau nggak salah, dan masuk ke lubang-lubangnya itu. Tapi ini dia konsepnya konsep kayak apa ya, sampai ke finish teman-teman, nggak kayak di Fall Guys tuh kita harus masuk lingkaran-lingkaran biar bisa dapat skor. Jadi kayak kalau lo nggak bisa finish ya udah di end kayak gitu. Tapi kalau bisa dapetin skor dia masih bisa apa ya, ngulang-ngulang sampai kita bisa dapet skor yang terpenuhi. Jadi cepet-cepetan sih ya, konsepnya sama tapi apa ya, beda ininya ya, endingnya gitu ya. Oke, sap. Loh, kita nggak dapet lagi super slot nih guys. Mungkin di final guys ya, kita coba aja ya, sempat tuh dapet lagi nih guys. Jelas kita selesaikan cannon climb nya dulu aja guys. Kita ketemu di, aduh, kita ketemu di final nih guys. Ini kayaknya temen lawan gue bot semua nih kayaknya ya. Kok gue paling awal nih? Aduh, tumben-tumben nih guys. Aduh, oh, gue udah ragu nih pakai shortcut yang di kiri. Gue sekarang lebih nerobos di tengah sih kalau main cannon climb ya teman-teman ya. Entah mengapa, karena gue pingin, soalnya kalau gue baca-baca kalau gue nonton-nonton di video-video shortcut teman-teman, kalau di cannon climb itu memang yang paling cepet ya lewat bawah sih kalau yang di hampir akhir finish itu ya. Makanya gue mau belajar gimana caranya memperhatikan arah bola yang ditembakkan dari meriamnya. Ayo go, ayo dong super slide. Dapat lagi, let's go. Oke guys, aduh, pakai cara biasa aja ya guys, gue nggak ngerti nih shortcutnya kayak gimana guys. Merosot aja lah guys. Push. Nempel dia guys, jago nih emang nih orang. Wih, hampir loh guys kalau gue kepukul tuh. Aduh, mokat lah gue. Aduh, gue seneng banget nih. Berasa kayak main di waterboom beneran guys. Kalau kalian pernah main di waterboom, aduh, gue soalnya pernah beberapa kali sih. Main di waterboom memang kayak gini, tapi bedanya nggak ada rintangan guys. Ya kali main waterboom ada rintangan, aduh, kasian lah nanti orang-orang yang ini. Nggak ada kayak gini lantar nabrak. Aduh, tuh kan nabrak beneran. Aduh, udah kejepit. Aduh. Untung yang di belakang nggak nyalip. Let's go. Pengen banget main prosotan lagi nih teman-teman. Aduh, ini game ketiga kita nih di setelah kita update ya teman-teman. Mudahan kita langsung dapat lagi ya prosotan guys ya. Udah si tengkorak laju banget ya, mungkin karena dia ringan kali ya skinnya. Kayaknya skin nggak pay to win sih teman-teman. Yang pay to win itu emote punch atau emote peluk teman-teman. Kita menang, let's go. Yang penting kita lolos, terus nanti kita main prosotan lagi guys. Sumpah gue nagih banget teman-teman. Kalau disuruh milih finalnya apa, pilih honey drop atau super slide itu pilihan sulit guys ya. Super slide nanti kita pelajari guys shortcutnya gimana ya. Jadi biar kita ini ya ngerti ya gimana cara tercepatnya teman-teman ya. Soalnya gini guys, dari semua map yang ada itu memang honey drop tuh yang pure yang nggak perlu pakai shortcut guys. Itu memang pure skill teman-teman ya. Tapi kalau arena-arena yang lain yang ada di stumble guys ini, kalau lu tahu shortcut, lu lebih punya advantage dibandingkan sama player lawan kayak gitu. Ini nggak tahu ya, mungkin gue ada salah juga. Tapi sejauh ini menurut gue yang benar-benar yang gentle arenanya ya honey drop guys. Ya mudahan sih kalau finalnya ini apa, finalnya super slide juga kayaknya sih nggak banyak yang tahu juga shortcutnya ya. Tapi kayaknya sih nggak yakin gue shortcut pada nggak tahu, pasti udah pada tahu semua gitu, dan pasti langsung udah di share sama youtuber yang lain gitu ya. Sih menurut gue memang yang paling apa ya, yang paling jantan finalnya yaitu guys honey drop guys.
Bombardment, ya maksud gue gini, Bombardment juga gentle guys, tapi kan kadang yang membedakan adalah lu punya emote punch atau look ya. Kayak ini juga kalau misal final, final nggak mungkin yang ini ya. Cannon Climb, final ada shortcutnya juga. Apalagi Space Race, Lava Rush juga ada shortcutnya. Tapi kalau Honey Drop tuh tidak ada guys. Tidak ada shortcutnya guys, yang ada adalah skill guys. Dan ya kalau misal lu punya emote studio atau emote peluk ya itu kelebihan yang lain ya kayak gitu. Tapi lu bisa menang tanpa perlu pakai emote, tanpa perlu tahu shortcut kalau Honey Drop. Yang penting adalah skill guys teman-temannya. Ditungguin. Ayo dulu super slide deh. Cepat. Gue pengen ngerasain super slide lagi please. Please super slide please. Super slide. Yeah, let's go. Oke. Super slide guys. Ayo. Bisa nih. Waduh. Kita paling kiri enak sih. Wah, itu top global ya si Karina ya. Di belakang kita. Apa perasaan gue aja guys. Oh, gue sempat lihat memang di leaderboard ada top global guys, namanya Karina guys. Perasaan gue aja ya. Dia jajan pakai shortcut guys. Oh, nggak ada guys. Apa memang yang paling cepat lewat jalur biasa aja guys, nggak perlu loncat-loncatnya. Coba kalau loncat-loncat gue nggak tahu ya kalau shortcutnya loncat, tapi dari segi fisikanya itu nanti lu momentumnya lost gitu. Lu bakal hilang momentum gitu karena kan lu loncat nih terus langsung jatuh itu impact gitu kan. Jadi momentum untuk percepatan dan kecepatannya tidak ada. Yang penting main jujur dan Gibbs menang di super slide. Let's go.